Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Rita Rudaini terima anugerah Ibu Ikon. Saya akan terus berinspirasi kepada wanita lain. Baru-baru ini, pelakon Rita Rudaini terima anugerah Ibu Ikon bersempena Anugerah Wanita Ikon Malaysia 2024-2025 menerusi hantaran dimuat naik oleh Rita atau nama lengkapnya Rita Rudaini Mokhtar di laman Instagramnya. Dia menzahirkan ucapan terima kasih kepada Ikon Malaysia untuk mengiktirafan tersebut selain akan terus memberi inspirasi kepada golongan wanita lain. Terima kasih Ikon Malaysia untuk Anugerah Ibu Ikon 2024-2025 sempena Anugerah Wanita Ikon Malaysia ini. Saya akan terus memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Kita semua wanita kuat, kita semua adalah ikon, ujarnya di ruangan caption. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen serta rakan artis menitipkan ucapan tahniah buat ibu tunggal kepada dua cahaya mata tersebut untuk yang sememangnya layak untuk menerima anugerah itu. Dalam pada itu, ramai menjadikan Rita sebagai idola mereka yang mampu membesarkan anak-anak walaupun tanpa seorang suami di sisi. Sekadar info, Rita pernah berkawin dengan Aidil pada tahun 2008, namun memilih untuk jalan berpisah pada September 2013. Mereka dikaruniakan dua orang anak lelaki, yaitu Ryan dan Airitka Arjuna. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.